tahu melati. Kalau malam kelasnya? Serius. Kapan kamu malam lewat sini? Melati sama tahu kantin. Ditanya gimana? Karena aku lagi jalan-jalan cari ikan. Terus? Lah, aku lewat sini. Enggak taunya ada hutan. Lah aku kesasar. Teman siapa? Lakukan dimatiin. Bapaknya gak mau. Bapak cuma lihat. Pokoknya suruh peta lagi. Aku mau. Udah gak ke peta siapa? Bentar peta siapa? Peta. Pokoknya. Oke guys, welcome back to my channel. Jangan di ini, jangan diangkat. Sendiri enggak bonceng aja. Oke, ya udah yuk. Sana ambil sepedamu. Jadi guys, hari ini kita mau cari pacitan buat Pak Tukang yang lagi ngerjain rumah. Terus ini Indul bawa sepeda sendiri. Aku bawa motor. Indul pakai sepeda sendiri. Mana tuh itu? Aku juga pakai sendiri. Tidak ada mawat. Koli marah. Dia tinggal aja makan. Janganlah. Dia dikacungin aja buat pegang kamera. Aku tahu. Apa? Mbak dia suruh naik ini kalau mau ikut. Oh, jadi kamu pegang ya? Oh. Oke, siap guys. Duh. Ini kita mau guys sampai mana? Bapak nih. Aku lagi nyiapin nos. Nos. Ya, aku capek banget. Apa enggak, Man? Capek banget aku boncengin kamu. Aduh, aku mah takut deh. Tunggu. Ayo Bapak nih, kamu jangan ini, jangan mau kalah sama Entun. Ayo. Masa orang kuat. Ayo. Ini kayak beban hidup aku. Ini berat sekali sudah di. Ayo beruang, jangan kalah tuh sama Entun, udah di depan. Kamu enggak malu sama anak kecil masa kalah? Ya gimana orang dia enggak bawa beban. Jalannya naik. Coba aku turun deh. Jalan. Kamu tuh apa jalan sampai bukit di sana? Apa? Jalan sampai itu loh, gapura. Enggak mau. Dulu aku aja yang bawa sepeda, kamu yang kerekam ya. Enggak mau. Ya kali aku jalan. HP-mu tak adol. HP-mu tak adol. Hah? Bapak ini. Hah? Ke sana aja. Kelekan. Ini aku bawa beban berat. Iya. Jangan gitu ah. Oleng. Aduh. Ini kamu enggak kelihatan, cuma kelihatan rambutnya aja. Enggak apa-apa, yang penting ini jalannya kelihatan. Bapak ini aku takut loh. Bapak ini tuh berdiri. Takut kan dia tiba. Biarin dok. Udah. Kakinya tuh buat. Apa? Kalau malam aku lewat sini pasti tahu melati. Kalau malam? Melati sama tahu kantin. Apa? Ya kamu pitnya, ngepitnya. Tapi ya, sebetulnya di sini tuh juga lumayan angker. Mbak ini jangan kayak gitu. Katanya aku enggak paham. Cuman katanya kayak gitu. Udahlah, ayo. Ayo. Dulu pernah aku bisa sering sampai dingin tanah. Emang pernah? Pernah. Pas kamu masih SD. Siang. Pas lagi cari ikan. Ceritanya gimana? Karena aku lagi jalan-jalan cari ikan. Terus? Lah, aku lewat sini. Gak taunya ada hutan. Lah, aku kesasar. Kamu sampai kesasar? Ya Allah, ini banget. Kamu dulu ada mobil. Ada mobil. Tuh kayak gitu ya. Guys, ceritanya. Bilangnya apa ya? Jeruan. Iya, tahu. Piye to tuh? Enggak ratingnya. Ratingnya enggak dinyalain sih. Tak santet gue. Tapi kenapa kalau aku lewat itu pasti bau kantel sama bau bunga melati? Pasti ya? Dulu aku juga pernah dul pas mau pergi ini tuh ngerias tuh. Terus Mbak Penny, gini loh.
katanya apa? Kalau kita lewat jalan itu nggak boleh bilang kayak gitu, nggak baik. Kan habis itu kok udah lewat jalan. Tadi intel pas itu kok. Nggak apa-apa, pada takut makhluknya sama aku. Wah tuh. Aku bisa tahlukin dengan satu tangan kiri. Kayak gimana? Lari. Harus dengan dua kaki. Lari. Ya dulu pernah ini mau berangkat ke Rias jam 3 pagi, terus tiba-tiba motorku mati. Di mana? Oh, di situ, di apa? Di pohon tengah. Serius? Kok sama kayak itu loh? Apa? Gitu tuh. Kayak gitu juga, Bang. Oh, awas kamu. Ada itu loh. Apa? Kayak emas-emas tapi diikatin rantai. Oh. Ada emas-emas diikatin rantai. Mas-mas. Ganteng enggak tuh mas-masnya? Bukan itu, mas perhiasan. Oh, kirain mas-mas. Sampai mana, Mbak Ren? Ini nih, warung nih. Yaudah guys, ini kita mau beli jajanan dulu ya. Oke. Nanti kita lagi, bye-bye. Siap. Kok langsung berantek, Kak? Hei, malah ngomong, ayo action dulu. Iya, lagi ngomongin kok berantek, Kak. Mbak Beni, apa? Kamu kan yang kayu sepeda. Yang haus aku. Iya, ini curang aku ya. Ini Mbak Ben. Ima. Jorok kamu. Jorok, aku jadi lubang. Ayo Mbak Ben, buruan aku mau sekolah loh. Temen aku mau ke rumah Mbak Ben. Siapa? Temen aku. Temen apa teman? Temen apa temen? Ah tuh, temen apa temen? Temen, dia itu rumahnya jauh mau ambil tugas. Eh, kok bisa ambil di rumahmu? Aku mau ke sekolah males, makanya aku minta tolong buat titip. Iya. Oh kamu tuh apa? Bagian mungkin SMG Mbak Pen. Apa? Sholat terus maksiat. Tahu aja kamu. Enggak. Katanya tahu aja, berani ya? Yang penting kan ibadahnya rajin gitu loh tuh. Masalah sikap ya wes. Nanti bisa dinego. Enggak gini loh ya. Apa? Perbaiki sikapmu. Yeah. Orang desa. Iya, ramah. Orang kampung itu ramah. Sopo-sopo disapa? Orang kampung ya, iya. Nah, kalau ada orang lewat, nyapa. Kita mendahului ya gitu nyapa. Kalau kita lah yang udah kenal ya. Kalau enggak kenal pun aku juga suka tanya loh, Mbak Ben. Tapi kadang ada juga yang iya, Mbak ya. Mbak ditanyain tapi enggak jawab. Gimana tuh? Kalau Mbak Dia emang benar. Kalau enggak kenal suka nanya jalan. Kirain nanya ini. Kamu udah punya pacar belum, Min? Oh iya, maksudnya apa? Itu enggak contoh orang-orang yang tidak mempunyai etika dan krama. Hah? Oh, temanmu. Oh, katanya temannya Antul. Masa? Temanmu kayak gitu semua. Jamet. Jadi kamu juga ikutan jamet ya? Jamet kan ada lagunya ya? Apa? Jamet kudasi. Jamet. Jamet kudasi gimana lu? Abang jamet. Hari gimana sih? Mbak Beni gerak-gerak. Mbak Beni aku nyongsor apa? Ini glebak. Yaudah ya, nanti lanjut lagi ya. Oke, siap. Bye-bye. Andrew, kamu curang dong. Masa udah nyampe dulu. Aduh. Min, bukannya saya Min. Kamu curang, udah nyampe duluan. Kamu ini sedih, sekarang aku hukum. Ini teman kamu yang hukum, pokoknya. Sebentar, ini teman kamu yang WA. Teman apa teman? Hei. Teman apa teman? Dia ini minum kata-kata aku. Ah, menjadi gatang. Hei. Teman apa teman? Kok dia main HP-nya di kamar mandi? Ah, ada apa ya? Apa ya? Aku naruh ini dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, guys. Sekarang aku udah masuk ke dalam. Udah enggak di kamar mandi lagi. Soalnya saking keponya tapi lihat. Tapi kamu diam-diam aja nih, kameranya agak turunin terus biar enggak kelihatan di video. Oke. Siapa tuh? Apa lokar? Eh,
main toh? Enggak apa-apa. Telepon siapa? Ih. Hei, enggak ah, bapaknya. Enggak lihat. Enggak, sana. Enggak. Aku mau lihat tuh. Tuh, kan dimatiin. Ah, bapaknya. Gimana nyuruhnya? Awas ya. Segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Thank you for watching and